We sat beneath a tree wrapped in shades of pink. And spring evolved her speech. The blossom speaking with borrowed comfort sent from bottles made of glass. Makin lama dipelajari, makin jatuh cinta lah sama yoga. Nah, yang membuat saya suka sama yoga itu adalah yoga itu bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi benar-benar kalau misalnya kayak di bukunya di apa Hatha Yoga Pradipika itu bab 1 ayat 66 itu yang tua, muda, sehat, sakit semua bisa yoga. Hanya orang malas yang gak bisa yoga. Jadi ya semua bisa melakukan sebenarnya dengan berbagai modifikasi. Ada opsi-opsi. Ya, ada option-optionnya atau dengan alat bantu, dengan balok, dengan tali, dengan segala macam. Jadi semua orang sebenarnya bisa melakukan yoga. Bisa dengan kursi, bisa pakai tembok, semua bisa. Terus latihan hari ini tadi ini kita ngapain? Hari ini sebenarnya fokusnya sebenarnya hipopener. Jadi hipopener sama power juga. Jadi latihan kombinasi antara kekuatan bahu kita, kunci perut, angkat badan, nahan badan, sama ngebuka nih pinggul. Manfaatnya? Fleksibilitas dapat, power, kekuatan juga dapat. Terus Mbak Santi selama ini beryoga, refleksinya berapa? Ada tips gitu nggak buat? Kalau untuk nurunin berat badan karena ini pengalaman pribadi saya, kalau bisa rutin setiap hari, kalau bisa pagi semampunya, kalau misalnya tapi harus rutin, misalnya tiap pagi 10 menit tapi harus rutin, nanti lama-lama badan kita makin lama makin kuat, makin fleksibel. Pose, ada pose-pose apa ya? Kalau untuk nurunin berat badan, Surya Namaskar itu powerful banget. Ya, sun salutation. Terus karena untuk orang yang gemuk banget kayak saya dulu 76 tuh, untuk Surya Namaskar tuh susah banget, untuk bergeraknya susah banget. Jadi bisa Surya Namaskar tuh udah syukur-syukur banget. Jadi itu aja Surya Namaskar. Kalau misalnya nggak ada masalah sama leher, terus nggak ada darah tinggi, lakukan shoulder stand atau sarwanasana atau sikap lilin kalau zaman kita SD dulu namanya. Itu lakukan itu kira-kira kalau mau kurus 3 menit. Kalau menurunin berat badan, ya kalau bisa 3 menit, kalau enggak ya dipotong-potong dikit-dikit atau semampunya aja. Itu pose sarwanasana, sarwanasana, shoulder stand itu fokusnya karena kena di ini tiroid, visuddhi chakra itu yang kontrol hormon tiroid atau hormon pertumbuhan kita. Jadi metabolisme kita di kayak diatur ulang gitu. Jadi mulai terkontrol lah nafsu makan kita, enggak yang benar-benar menggebu-gebu, enggak berlebihan. Jadi lama-lama berat badan bisa turun. Oh ya tentu, pasti akan saya ajak teman-teman karena tempatnya enak di sini, orang-orangnya juga asik, pasti aja teman-teman di sini. Terima kasih udah diundang.